Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Rizaldi. Saat ini pekerjaan saya, setelah keluar dari suatu perusahaan riba, saya bekerja sebagai tukang kopi, kalau kita bisa bilang tukang kopi ya. Alhamdulillah, ini semua kadarullah. Allah buat rencana. Awal saya bekerja di perusahaan, bisa kita bilang ini perusahaan riba. Awal tahun 2006, 2005 waktu itu kalau lebih tepatnya, saya testing di salah satu bank BUMN, dan akhirnya pendidikan di Sendik Padang waktu itu. Di sana selama satu bulan pendidikan di Sendik, tapi tidak terus lanjut jadi karyawan salah satu bank BUMN tersebut, karena waktu itu alhamdulillah di sana ketemu jodoh, alhamdulillah. Jadi pada saat itu keluar dari pendidikan, saya masuk di salah satu perusahaan pembiayaan nasional, perusahaan pembiayaan swasta yang notabene-nya perusahaan Jepang waktu itu. Tahun 2006 sampai dengan 2018. Alhamdulillah di perusahaan tersebut karirnya cukup bagus. Alhamdulillah tidak ada suatu yang berat yang saya alami. Karirnya cukup lumayan. Tapi di sana banyak ketidaktenangan, kegundahan lah ya, yang membuat hati ini nggak tahu nih apa sih gitu kan di perusahaan ini. Jadi pada saat itu kita lanjut aja kerja sebaik-baik mungkin, karena memang pada saat itu saya juga belum kenal betul dengan yang namanya riba. Saya pikir ya inilah bagian daripada aktivitas pekerjaan, pasti ada halangan, pasti ada rintangan, ya semuanya memang harus dihadapi. Ketidaktenangan itu mungkin karena kita kurang berusaha, kurang tenang gitu aja. Dan pada akhirnya semuanya diikutin, semuanya dijalanin sebaik mungkin untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Di sini mungkin bisa saya bilang semua yang saya lakukan itu baik halal haram saya lakukan untuk menunjang karir saya. Saya jalanin semuanya untuk menunjang karir saya. Saya tidak peduli, yang penting saya jadi yang terbaik di sana. Istri juga bekerja. Istri bilang sama saya, kayaknya pekerjaan kita ini sudah tidak benar. Dalam arti tidak benar seperti apa, saya bilang. Ini pekerjaan kayaknya pekerjaan yang dilarang sama Allah gitu. Tapi saya tidak pernah apa ya? Karena keegoisan saya tidak pernah berpikir ke sana. Saya tetap lanjut aja. Tapi istri bilang, kayaknya saya mau berhenti kerja lah katanya. Saya harus keluar dari perusahaan ini, perusahaan bank ini. Saya mau fokus buat jaga anak-anak. Bagus, saya bilang.
tapi saya dukung karena memang niat saya dari awal istri itu di rumah gitu loh. Jadi istri di rumah biar saya yang cari nafkah. Tapi masih panjang waktu, istri juga belum keluar. Ada saat momen dimana istri itu sudah mulai galau dengan pekerjaannya. Akhirnya saya seperti digangguin gitu kan. Jadi saya bilang, ini aja deh, saya bilang, kalau memang mau keluar, keluar aja. Nanti kita cari solusinya apa, setelah keluar nanti gimana gitu. Pada akhirnya, istri memutuskan untuk keluar. Perjalanan istri keluar itu ada satu cerita lucu yang waktu itu mungkin saya berpikirnya pada saat dia bekerja di perusahaan tersebut, beliau itu tidak pernah mau gonta-ganti HP gitu kan. Jadi kalau bisa saya bilang, nih HP ini awal langkah untuk kita hijrah, saya bilang. Insya Allah. Jadi pada saat itu karena saya punya pemikiran kalau misalnya istri itu digandrungin dengan HP yang canggih, pada saat itu kan lagi heboh-hebohnya Android, mungkin dengan kesibukannya dengan main HP Android ini, beliau tidak bisa mengganggu saya gitu kan. Akhirnya dengan susah payah saya mencari uang untuk membelikan HP terbaru, HP tercanggih, dengan maksud supaya istri tidak ganggu aktivitas saya di luar. Ya, jadi saya bisa bebas mau kemana tidak digangguin. Karena istri sudah punya aktivitas yang baru pada saat itu. Tapi kadarullah, pada saat itu, disitulah istri mulai untuk memutuskan, dia memastikan dirinya untuk keluar dari bank tersebut. Nah, di situ saya jadi satu pertanyaan buat saya. Kenapa gitu kan? Pertanyaannya kenapa kok bisa secepat itu memutuskan? Ada apa gitu kan? Oke, nah nanti saya lanjut cerita berikutnya.